Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lancar-lancar jaya. Jadi semoga semuanya teman-temanku, siapapun panjenengan yang menonton video ini, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, rezeki gampang melimpah ruah, cepat terkumpul. Keji, kali ini ada mobil gede dhuwur gagah, harganya murah, 50 jutaan. Keji, Taruna tahun 2001, Lada Semarang, pajak terisi, bulan panjang, masih panjang bulan 1. Ban-ban keempat-empatnya baru, bahkan masih terlihat rambut-rambutnya sih. Nah, seperti ini rambut-rambutnya, Mas. Masih tebal-tebal. Wah, hanya 95%. Taruna tahun 2001, siap gas mawon. Gak usah ragat, gak usah dandan, mulai kaki-kaki nyaman, ban-ban tebal, suspensi juga enak, bodi cakep, interior juga masih bawaan, mesin halus, AC dingin sekali. Nah, untuk kondisinya umumnya seperti itu sih. Oke, kita mulai langsung saja dari bodi. Nah, seperti biasanya, bismillahirrahmanirrahim. Kondisinya masih tipis. Tipis sih. Masih tipis. Tipis. Tidak ada yang keropos sih. Bahkan sudah dipelingkut. Nah, ada yang pelingkutnya, tapi pelingkutnya sudah mulai lepas sih. Nah, oke. Respang-respang pun aman. Nah, gak ada yang keropos sampai ujung. Nah, sudah dipelingkut malah. Nah, oke. Respangnya ji. Nah, ini respang aman. Nah, lanjut muter di belakang. Nah, tipis, pilar-pilar tipis, tipis, pintu-pintu, pintu-pintu tipis, tipis manis, resplang, diperhatikan, dan dekat, resplangnya pun aman. Ini cat pelingkut anti karat sih, bisa dihilangin, dicuil-cuil hilang, tapi bawaannya untuk pelindung karat biar awet. Keji ya. Oke, untuk kondisi muternya seperti itu. Lampu-lampu juga nggak ada yang kosong, aman. Sudah mewah, diberi variasi tanduk seperti ini sih. Nah, menambah cakep tampilan dari depan. Kaca-kaca, Mas. Kaca-kaca. Kaca-kacanya, Mas. Kaca-kacanya tanpa silen, bisa di zoom. Tanpa ada penyilenan. Mas. Tanpa bebas dari lem silen sampai atas. Dari sebelah tampak kiri sih, bebas tanpa silen. Nah, perhatikan, atap bersih. Kotor-kotor belum dicuci sih, maklum sih, baru dapat sih. Oke, kap-kap dengan fender masih simetris, kompak. Ya, kompak.
lanjut ke pintu-pintu masih. Oke, pintu-pintu seperti ini dari atas sampai bawah masih terlihat silen bawaannya sih, masih utuh-utuh tuh. Oke, pilar-pilar diperhatikan. Insya Allah bayangannya dapat sih. Oke, pintu belakang, belah kanan masih dengan silangan dari tampak atas sana sih, seret langsung ke bawah. Diperhatikan tidak ada yang putus. Oke, pilar-pilar masih oke. Sambungan-sambungan bawaan dari pabrik seperti ini masih terlihat sih ya, bawaan dari pabrik, sambungannya naik ke atas. Pilar-pilar ketemu lagi dengan sambungan-sambungan seperti ini ya, masih terlihat sih ya. Masih terlihat nyata. Lanjut. Pintu belakang dibuka. Ini silen dari pol sebelah kiri ke kanan. Masih utuh apa adanya sih. Tarik ke bawah. Full. Muter ke bawah lagi sih. Insya Allah puas. Nah, masih terlihat sambungan-sambungannya sih. Naik ke atas, seplok-seplokan bedek masih terlihat. Presisi. Presisi sih ya. Aman, nggak bekas ditabrak dari belakang atau mengunduri sesuatu. Masih terlihat silenane. Ke bawah pol sih. Pilar-pilar. Nah, seperti cepokan-cepokan ini kan masih orisinil sih. Tidak ada pengelasan. Insya Allah. Wangkarnya seperti itu sih. Nah, ini kita ya terus masih sampai ke bawah silinane. Lanjut ke pilar-pilar seperti ini. Naik. Sepen puas sing mantau dengan kondisi dari video sudah terlihat sih. Tampak bodi sampai muter ke pintu-pintu tak jelaskan dengan detail sekali. Jangan kemana-mana untuk kejelasan info selanjutnya sih. Masuk ke sesi interior. Pintu dibuka, interior dotrim masih original bagus seperti ini sih, cocok juga. Kainnya bawaan semua. Seperti ini bawaan sih. Lampu-lampu kabin juga masih nyala. Lampu-lampu kabin mas. Plafon bersih. Penghalang panas, sun visor terlihat. Kecil. Kursi-kursi masih tebal joknya. Empuk. Ada yang jahitannya sudah pucul, nanti tak jahit kayak ulang sih. Tak jahit kayak ulang. Yang belakang pun sama sih kondisinya. Masih di orisinilnya. Jok-jok masih empuk. Untuk taruna boleh diadu kaki-kakinya dengan Xenia. Monggo yang tahu tumpahannya ya mesti enak taruna nih sih. Soalnya kan sikilannya lebih gede, skoknya lebih panjang. Oke, yang belakang joknya cukup manis, ada berdepan dengan satu penumpang, kanan kiri dua. Seperti ini bersih juga masih dengan orisinilnya. Ban serep ada di belakang, digendong sih.
ban serepe masuk, ban serepe dibuka, ban serepnya dibuka. Oke, peci ya, tutup dulu. Peci masuk, dicoba, dirasakan kepitot tumpakane mobil taruna iki. Nah, monggo. Ada remote-nya sih. Nah, sudah remote Mas. Pencet saja. Nah, oke. Masuk ke dalam. Nah, di seperti ini interiornya Mas. Dashboard utuh, mulai laci-laci ada, tempat receh juga ada. Oke, panel-panel masih ada, kisi-kisi AC lengkap, kisi-kisi AC lengkap. Oke, kita starter sih. Bismillahirrahmanirrahim. Alarm munisi. Semua indikator menyala, ada aki, ada hand rem, ada kontrol oli. Untuk indikator bensin, temperatur, kilometer kecepatan, juga RPM. Oke, kita starter. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tercering nyala. Nyala. RPM masih berfungsi. Oke, emergency, rating kanan, rating kiri, klakson, kecil ya, lampu-lampu. Waduh, oh tadi Mas, masih hidup. Insya Allah untuk listrikan nyala normal sih. Mobil ini nggak ada kendala. Oke, power window kanan, kiri, belakang kiri. Oke Ji, normal jaya AC Ji. AC nya dingin, alhamdulillah dingin sekali Ji AC nya Oke Ji, sudah ada buat pengaman jendela supaya enggak buat mainan anak-anak. Untuk yang belakang bisa kita kunci seperti ini sih. Nah, otomatis power window enggak nyala sih. Power window enggak nyala, tapi kalau kita kembalikan ke sini, bisa dioperasikan dari sini juga dari di jendelanya sendiri. Oke. Wah, asik dingin. Buat saya mobilnya sudah cukup. Nah, oke, keluar dilihat mesinnya sih seperti apa mesinnya. Oke, oh kap dibuka. Kap dibuka Mas, mesin halus, temperatur adem. Mesin strong. Wah, mesin strong Mas. Balak. Ini balak sekali Mas. Oke. Mobil tahun 2001 Ji, 54 juta taruna. Tahun 2001 Ji. Oke, kondisi mesinnya garing Mas. Selebor-selebor juga aman. Fender aman, bekas laka nggak ada,
support depan pangkon masih bawaan. Aman, nggak ada yang keropos, nggak ada yang keropos, pangkon-pangkon nggak ada yang keropos, mesin juga kering. Oh, mesin kering mas. Sentri mas. Wes, kok bisa mas? Masih lebih aman mas. Oke. Ini yang sing durung malah ini kelipat sih. Tapi masih kelihatan silenannya sih. Masih terlihat silen-silennya, tidak ada bekas yang nabrak, enggak ada yang putus, silenannya aman. Oke sih. Oke sih. Monggo-monggo sih, obral-obral sih. Taruna tahun 2001. Pasuk hidup plat H bulan 1. Bar ganti plat sih, platnya anyar, ban-ban yang tebal. Oh, ban tebal, pelek juga cakep, ring 15. Ban tebal masih kelihatan rambut-rambut sih, kategori baru saja sih, bodi-bodi. AC dingin. Interior juga oke. Bekas nabrak aman. Monggo tak jual dengan harga 54 juta saja sih. Monggo yang minat bisa chatting saya WA ke kami, langsung tak bales, jangan malu-malu. Tanya-tanya juga enggak apa-apa sih. Kecil ya. Terima kasih untuk hari ini menyimak video saya sampai akhir. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lancar-lancar jaya. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat 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 dan semangat.